Salam sehat, penantian tanpa henti. Sobat yang saya kasih, entah kapan pandemi ini akan berakhir. Demikian keluh seorang ibu yang berprofesi sebagai pedagang. Sudah lebih dari 8 bulan keluarganya terdampak pandemi COVID-19. Usaha dagangnya terganggu. Suami dan anak-anaknya di PHK dari tempat kerja. Sementara bantuan yang diterima terbatas kemampuannya. Saudaraku, kita menyadari bahwa pergumulan ibu tersebut mewakili pergumulan banyak orang di tanah air yang terdampak pandemi COVID-19. Apalagi di bulan Desember seperti ini. Sebagian orang mengharapkan menerima lebih baik untuk kebutuhan dan tanggung jawab yang besar. Namun di tengah pandemi yang seakan tak bertepi ini, mereka hanya berharap mampu bertahan. Mereka terus berjuang tanpa henti dan berharap mujizat Tuhan terjadi. Sebab mereka menyerahkan bukanlah pilihan terbaik. Atau sebab mereka menyerah bukanlah pilihan yang terbaik. Salah satu pilihan yang terbaik di tengah kondisi yang kurang baik ialah tetap berjuang dan bertahan. Jangan pernah melepaskan pengharapanmu, sebab seringkali pertolongan Tuhan datang di waktu yang tidak kita duga. Ya Bapa, aku serahkan hidupku ke dalam tanganmu, juga saudara-saudaraku yang lain. Amin. Thank you.